Oke, jadi karakteristik saya di sini, saya berperan sebagai Danu. Jadi kalau saya ngelihat skenarionya, Danu itu orangnya agak sedikit nggak kalem banget, cuma dia dingin, cool, dan dia itu sahabatan sama si bintangnya. Mereka udah bersahabatan lama. Nah, ya seperti itu. Lebih tahunya lagi kalian harus nonton. Selama kita latihan ada 8 hari di sana, jadi kita juga banyak banget dapat pengalaman baru ya, dari orang sipil kita masuk ke anggota. Itu dari awal kita nggak bisa pegang senjata sampai kita benar-benar bisa nembak bukan pakai pistol, tapi pakai udah pakai M4. Kalau kalian tahu tuh M4 bagaimana, AK bagaimana, HK jenis CZ, itu kita belajar semua nembaknya. Dan kita juga banyak dapat pengalaman, kita berenangnya bukan di kolam, tapi langsung di laut kita berenang waktu latihan. Kalau saya sih kemarin cedera parah nggak ada ya, cuman saya ada cedera di tangan, karena di tangan sini di pergelangan tangan itu cederanya karena waktu saya back rifling. Kalau kalian tahu back rifling itu kan megang tali tuh kayak gini. Nah, jadi si golfnya itu di tengah ininya sobek, jadi saya nggak, waktu saya back rifling kan nggak ngelihat turun back rifling, talinya kan panas tuh kalau turun, nah, jadi cederanya di sini, itu aja sih. Pengen nyerah sih kayaknya nggak ada ya, karena kalau bagi karakter pribadi saya sendiri, saya jarang nyerah, cuman capek ada. Capek wajar, karena ya kita nggak pernah ngikutin pelatihan seperti itu, yang mana bangun pagi jam 4.30 udah bangun. Ya maksudnya, kalau saya hampir setiap pagi bangun, cuman bangunnya jam 6. Cuman kalau di pelatihan jam 4.30 terus langsung jogging, sholat dulu baru jogging, setelah itu baru sarapan, terus baru apel, terus setelah apel kita lanjut latihan, ya gitu. Kalau capek wajar. Kalau menurut saya sih, jadi cerita sedikit dulu, saya ini ceritanya mau pengen jadi AAL ya. Saya 2 kali tes AAL itu nggak lewat, jatuhnya di Pantohir Jakarta. Nah, jadi ketika saya ikuti pelatihan sebagai angkatan laut, saya berpikir ternyata kita latihan untuk syuting aja lumayan berat. Jadi setiap hari bangun pagi konsisten sampai jam 9 malam rutinitasnya. Terus ya untuk latihan angkatan untuk TNI khususnya Kopaska angkatan laut itu sangat-sangat luar biasa latihan, sangat benar-benar yang paling dididik itu mental sih. Kapok. Kalau drop sih enggak ya, cuman kalau kapoknya waktu dikerjain tengah malam sih. Nah, itu waktu dikerjain tengah malam, jadi si perwiranya, pelatih kita bilang kan, ini kalian PDL-nya, face-nya jangan diberantakan nanti. Kalau kita yang anggota itu memang harus disiapin di satu tempat, siapa tahu nanti ada perang atau ada teroris masuk, jadi kita udah tinggal pakai PDL, tinggal face-nya kan di peluru gitu kan, jadi aman gitu. Oh ya, kita berpikir iya benar. Terus kita nggak ada berpikir kalau kita dikerjain malamnya, tiba-tiba tuh malam dilempar bom, ditembak, itu bomnya beneran granat, cuman granatnya granat latihan, granat hampa. Kalau mereka bilangnya senjata pelurunya hampa, granatnya hampa, tidak membuat ledakan kerusakan, cuman ledakannya sama. Jadi kita pikir, wah ini asli udah perang dunia nih, udah datang teroris di saat itu kan. Waduh, kalau saya sama Riza yang berperan sebagai bintang, Riza nanya ke saya, perang dunia gini. Gue belum pamit sama orang tua gue nih katanya. Ini perang nggak sih, pakai PDL semua pokoknya itu harus ready. Kita ngumpul ke lapangan, itu sih bikin kapoknya karena kita nggak ready dengan apa yang udah dibilang sama pelatih gitu. Besoknya ya kita udah siap, tahu. Untuk tim TNI Angkatan Laut, Saya sangat-sangat mengapresiasikan kalian semua. Sudah ternyata latihan kalian itu sangat berat, saya baru tahu ya. Bukan hanya sekedar bangun pagi, jogging, tapi memang benar-benar berat. Saya juga udah masuk ke lingkupnya. Terus pokoknya saya salut banget deh dari segi solidaritas kalian ke kita. Saya bisa melihat, maksudnya kita orang baru kan di situ cuma 8 hari, tapi kalian bisa sangat loyal gitu loh. Saya apalagi dengan teman-teman kalian yang udah sekolah di situ 4 tahun, dengan anggota-anggota kalian, saya sangat salut sama TNI Kopaska Angkatan Laut. Kalau menurut saya ini proyek pertama saya mengenai tentang TNI ya. Tapi sebelumnya juga ada proyek tentang kayak teroris gitu. Tapi ini pertama membawa khususnya Angkatan Laut. Jadi buat saya ini sebuah proyek yang berbeda dari yang lain, karena di satu sisi kita mengangkat nama TNI, itu adalah tentara kebanggaan kita sendiri. Yang kedua juga mungkin di sini bakal banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita angkat, seperti kayak solidaritas si perwira, si anggota kepada masyarakat, terus juga banyak bisa mendidik anak-anak, wah lo harus jadi tentara gitu untuk melindungi masyarakat gitu. Kalau pengalaman saya yang paling tegang itu selama 8 hari itu ketika saya mengalahkan ketakutan saya pada ketinggian. Jadi di situ ada seat rafting dan back rafting. Itu waktu saya di atas tuh ketinggian hampir 20 meter ya. Terus seat rafting saya ngeliat, wah gila, tinggi banget. Jujur saya orang yang takut ketinggian, jadi ketika saya di atas tuh saya ada hampir 10 menitan baru turun, karena memang itu seat rafting udah bener-bener safety, kalian gak bakal jatuh. Cuman mental kita loh di situ. Kalau udah ada di atas, kita ngeliat di bawah, wah tawa-tawa gitu kan, lucu gitu. Pas udah di atas kayak wah gila banget. Jadi saya hampir 10 menit. Itu tensi saya tinggi banget tuh, tensi. Jadi cek tensi kan, wah gimana, sanggup nggak? Sanggup, saya nggak pernah, bentar, saya tenangin dulu, minum dulu, udah baru saya seat rafting. Terus ada lagi tuh back rafting. Jadi back rafting itu kita ke depan gini. Kalau seat kan kita nggak ngeliat bawahnya, kalau back kita langsung lihat daratan. Jadi itu benar-benar saya ketakutan saya kepada India. Itu semua pengalaman yang sangat berharga buat saya, karena itu tinggi banget. Kalau misalkan kita latihan-latihan di tempat climbing itu sekitar 10 meter paling tinggi ya, ini hampir 20 meter. Jadi itu yang sangat berharga. Penonton bakal sangat-sangat menunggu kehadiran sinetron ini, dan penonton juga pada tahu kan Angkatan Laut, tapi nggak banyak yang tahu tentang Kopaska. Nah, jadi kalian bisa lihat nanti bagaimana enggak banyak tapi sedikit sih bagaimana anggota Kopaska itu berperan di sebuah operasi militer atau sebuah operasi penyelamatan atau dalam keseharian mereka bagaimana. Jadi buat kamu semua yang penasaran bagaimana alur ceritanya, pantengin terus ya di media sosialnya Verona.